dilatih kemaskalan Manuel. Peluang untuk paskan bang sana. Satu lagi gerakan. Oh, salah. Abdul Malik Ma'arif terlepas peluang. Wakiuddin Samsudin sudah pun membuka ruang kepada Abdul Malik Ma'arif. Peluang keemasan untuk paskan tuan rumah dipersiakan oleh Abdul Malik Ma'arif. Kebanyakan pemain-pemain Argentina memiliki skill yang tinggi. Manuel Hidalgo sudah menunjukkan tanda-tanda. Wakiuddin melakukan tandukan. Manuel Hidalgo. Ifadayo pantas bergerak. Ardinesh peluang untuk slide. Jadi tanduk keluar di sana oleh Abu Bakar Yakubu. Ifadayo di sana. Golan perlu berhati-hati. Dia mencari ruang. Ifadayo peluang. Cantik untuk Daniel Asri. Masih lagi Daniel. Akhirnya. Dan bagaimana di sana? Terkena bawah gol. Selangor terus mengasah mencari Oliver Boff. Brandon Gunn. Placing cuba dilakukan. Daniel Asri mempunyai ruang yang cukup selesa untuk melepaskan rembatan kaki kiri. Oliver Boff tiba dengan percubaan menuju palang gol sebelah kiri. Hantaran ke tengah. Oh! Bola sampai juga di penghujung kaki Syahrul Nazim Zulfakar. Hidalgo nampak teruja untuk mengambil sepakan percuma itu. Hidalgo cantik sepakan itu. Oh! Di berjaya ditumbuk keluar tadi oleh Khairul Azhar. Oh, dipintas bahaya untuk paskan Selangor. Bagaimana? Manuel Hidalgo di sana. Bagaimana? Dan itu dia gol! Bola sudah telah melepasi Kaisar Gol. Kelincahan penerang ataupun pemain import baru pasukan Nepahan yang sama tinggi dengan pemain tempatan. Membawa gol pertama paskan Seri Pahang di separuh masa yang kedua. 1 jaringan yang penuh debar disaksikan tadi. Sedikit kesilapan. Abdul Malik melakukan umpan. Ayam Bila gagal mengawal kemas. Abu Bakar Yakubu. Oh, satu gerakan menarik. Peluang di sana. Oh, salah. Pemain gantian Tian Ten Au. Ardinesh hantaran ke dalam. Dadaan cantik Ifadayo. Peluang di sana. Tian Ten Au. Dan itu dia gol diterima. Masing-masing memerhatikan ke arah penolong pengadil satu. Mereka menjangka pemain import pasukan Selangor dari Myanmar itu berada dalam kedudukan offside. Namun, Tian Ten Au meneruskan pergerakan permainan. Berpunca dari bola yang terbias. Percubaan Ifadayo mengenai sampai kepada Brandon Gunn. Jaring tidak kuat. Manuel Conrad dengan percubaan terus. Satu tepisan akhir yang baik dilakukan oleh Halmi. Menidakkan percubaan Manuel Conrad untuk mencari gol kedua Selangor. Brandon Gunn. Ifadayo menanti. Ifadayo di sini. Placing dan itu dia gol. Tidak heranlah Ifadayo diguruni oleh setiap penjaga gawang. Kerana mereka tidak dapat menjangka bilakah Ifadayo mau melepaskan percubaan dalam keadaan yang tampak sedikit bersahaja tadi. Ifadayo Olusunggun memberikan kejutan ke atas Muhammad Elmi Eliza Idias. Sesuatu yang tidak dijangka. Hantaran pantas ke sebelah tepi untuk Bakiuddin. Oh, satu tackle lewat. Dan nampaknya rakyat kad kuning kedua dan kad merah. Syahrul Nazim Zulfakar menerima layanan kad kuning kedua untuk layanan kad merah. Memang tidak dapat dinafikan pemain pertahanan berusia 21 tahun ini telah memberikan persembahan terbaiknya sepanjang permainan.
percuma Sri Pahang. Tangguh kapisan. Keputusan muktamad di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Pahang 2, Selangor 2.